Mojokerto, 17 Maret 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk Ustadz dan Ustadzaku di SDIT Permata. Salam hormatku untuk guru, Ustadz dan Ustadzah yang selalu menjadi sahabat, pelita dalam gulita dan yang selalu menginspirasiku. Kutulis surat ini dengan rasa terima kasih dan rasa rindu yang tiada terkira. Kutulis surat ini untukmu, Ustadz dan Ustazah, atas dedikasi dan kesabaranmu dalam mendidik dan takjammu dalam bagikan ilmu. Ustadz dan Ustazah, bagaimanakah kabar Ustadz dan Ustazah? Semoga selalu berada dalam naungan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di masa pandemi ini, aku merasakan perpisahan yang sangat lama denganmu karena adanya wabah COVID-19 yang menyerang seluruh dunia, tak terkecuali di negaraku tercinta Indonesia. Wabah ini telah menahan lama pertemuanku denganmu. Rasa rindu ingin bertemu, mendengar nasihatmu terhalang dengan adanya wabah ini. Ustaz dan Ustazah, hampir 1 tahun berlalu, belajarnya masih saja di rumah. Aku mulai bosan dan jenuh. Aku ingin belajar bersama teman-teman. Rindu Ustaz dan Ustazah, rindu teman-teman dan sahabat-sahabatku, rindu suasana saat ke kantin, rindu sholat berjamaah. Pembelajaran virtual Zoom, alhamdulillah, menjadi sarana penawar rindu. Meskipun sebenarnya belum bisa menggantikan saat-saat kebersamaan seperti dulu. Saat-saat di mana kita menghabiskan waktu bersama, mengukir masa-masa canda, tawa, suka, dan duka. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saat ini aku bisa bertemu denganmu melalui pembelajaran tatap muka. Meskipun tidak setiap hari bertemu melalui pembelajaran tatap muka, semoga bisa mengobati rasa rindu yang telah lama terpendam. Saat ini aku hanya bisa berdoa semoga semuanya kembali normal. Semoga wabah COVID-19 segera berakhir dan kita kembali bertemu dan belajar bersama di sekolah. Terima kasih aku ucapkan atas lelah dan ikhlasmu dalam mendidik. Sekian suratku ini untuk Ustadz dan Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari muridmu, Kamila Anissa Fitri.